Anggota DPD Bali yang pernah dipecat Presiden Jokowi, Arya Wedakarna, raih suara terbanyak kedua pada pemilu 2024 di Bali. KPU Provinsi Bali memaparkan, Arya yang menempati nomor urut 17 di surat suara itu meraih 378.300 suara. Raihan itu di bawah peringkat pertama, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya yang memperoleh 494.698 suara. Hasil itu dipaparkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional pada Minggu 10 Maret 2024. Pada momen itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari juga telah menerima dan mengesahkan hasil pemilu tersebut. Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gede Lidartawan juga memastikan total jumlah pemilih sudah sama dengan surat suara yang digunakan, yaitu sama-sama berjumlah 2.728.900. Sebelumnya, sosok Arya sempat menjadi sorotan karena ia diberhentikan oleh Presiden Jokowi dari anggota DPD RI. Pemecatan Arya itu merupakan buntut dari rekaman videonya yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Arya meminta agar staf penyambut tamu di Bandara Ngurah Rai untuk tidak mengenakan penutup kepala. Hal itu diungkapkan Arya dalam rapat bersama Komite 1 DPD RI dan jajaran Bandara Ngurah Rai pada Desember 2023. Setelah mendalami kasus tersebut, Arya pun dipecat karena dinilai terbukti melanggar kode etik. Keputusan pemecatan itu ditandatangani oleh Jokowi lewat keputusan Presiden tentang peresmian pemberhentian antar waktu Arya Wedakarna. Kepres tersebut diterbitkan menindaklanjuti surat Ketua DPD RI soal pemberhentian Arya. Arya pun diberhentikan sebagai anggota DPD RI dan MPR periode 2019-2024.